Gimana tadi menjalani pemberkasan seperti apa sih Vanessa? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Bentar ya. Iya. Balang dulu ya. Iya Vanessa. Ya. Pada dasarnya kami meyakini bahwa klien kami secara sah memperoleh obat sangat tersebut secara sah dan tidak ada kesengajaan ataupun niat jahat daripada kepemilikan tersebut. Yang kedua adalah bahwa kepemilikan tersebut atas dasar resep dokter, bukan karena tidak ada resep dokter. Sehingga kami berkeyakinan bahwa pembelaan yang akan kami lakukan pada saat persidangan nanti adalah pembelaan yang terbaik. Kami juga berkeyakinan bahwa begitu juga dengan penuntut umum, begitu juga dengan majelis hakim, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu saja dari kami. Mungkin alasan penanam pohon karena bahaya. Repot-repot bawa baby ini masih kecil ke jari. Ya, karena memang nggak ada yang jagain, jadi mau nggak mau kan dibawa. Ya pokoknya kamu minta doanya aja, doakan yang terbaik untuk keluarga kami, doain bisa sehat terus. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih karena aku menganggap karena aku masih banyak ini dan kasihan. Kalau aja sih dari aku, lebihnya aku serahkan ke kamu. Dari dulu ya, kasihan bayi. Terima kasih, terima kasih banyak semua. Terima kasih ya. Karena bayi. Ini usianya berapa minggu? 2 minggu. Jangan didorong ya. 2 minggu. Sorry ya, sorry. Agak lebar boleh nggak? Agak jauh dikit. Soalnya iya. Kan. Merasa kerepotan enggak sih, Mbak? Merawat bayi di saat seperti ini, Mbak? Ya, repot-repotnya dinikmatin aja lah sebagai ibu baru. Emang begitu. Sampai saat ini masih eksklusif nih, Mbak? Masih eksklusif, alhamdulillah. Pengalaman sebagai ibu muda seperti apa mungkin? Mana sih? Luar biasa sih. Ya, begadang. Dan drama menyusuinya juga ya. Ya, tapi kan kerja sama sama suami ganti-gantian ngurusnya. Jadi enggak jadi blues. Iya, itu sih yang paling penting. Tapi gimana? Suka rewel enggak sih anaknya atau masih kan? Kalau malam iya rewel, kalau malam kan. Biasanya kan kalau malam lebih bangunnya lebih lama dibanding siang. Jadi lebih capek begadangnya, cuman ya dinikmatin aja sih. Mas Bibi gimana? Udah mulai ini kan bagi tugas juga berarti sebagai ayah nih seperti mungkin ikut capek begadang atau gimana? Capek tapi ya seru sih, senang gua atau kalian nemuin tujuan hidup baru. Ya itu aja sih. Ya, thank you.